Anda tidak bisa memahami hal seperti ini. Bagaimana 5 tahun ke depan? Roda selalu berputar. Kalau dulu Pak Gubernur dulu mengatakan perekonomian Sulawesi Selatan naik 8%. Apabila perekonomian naik, kejahatan akan mengikut dari bawah. Kejahatan apa saja? Coba lihat Tegal bagaimana? Sudah banyak yang ditembak, mati, ditangkap, dimasukkan kapal. Kenapa dia begitu? Karena mereka tidak punya keterampilan. Bahwa kalian tidak diterima. Maunya apa? Maunya jadi instan.